Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lapas Kelas 1 Surabaya bersama para wali napiter di Lapas Surabaya. Dengan ini mengucapkan rasa terima kasih sekali dengan BNPT, di mana BNPT mengadakan program family visit, yaitu mendatangkan orang tua dari napiter yang ada di Lapas Kelas 1 Surabaya. Mulai 2007 sampai sekarang belum pernah bertemu dengan orang tuanya, yaitu ibu kandungnya. Apalagi dengan anaknya, itu mulai tahun 2008 sampai sekarang juga belum pernah bertemu. Makanya dengan difasilitasi oleh BNPT, saya bersama teman-teman di Lapas Kelas 1 Surabaya ini mengucapkan rasa terima kasih sekali atas fasilitasnya, sehingga bisa mendatangkan ibu kandungnya yang selama ini berada di Kepulauan Seram, Kepulauan Maluku, untuk datang ke Lapas Kelas 1 Surabaya ini bertemu dengan putranya yang telah 18 tahun tidak pernah bertemu. Untuk BNPT, terima kasih karena sudah memfasilitasi kami sampai ke sini, dan untuk pelayanannya sangat-sangat amat baik dan kami sangat dibantu. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim BNPT. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala BNPT beserta jajaran, karena dengan program ini Alhamdulillah mempertemukan saya dengan keluarga, terkhusus dengan ibu yang kurang lebih sudah sekitar 20-an ya, 20 tahun tidak ketemu. Menjadi satu hiburan bagi kami bertemu dengan keluarga. Harapan saya semoga kedepannya bisa terus terlaksana program-program seperti ini.